disuruh hafalin. Gimana caranya kita masak kalau kalian itu nggak tahu atau lupa bumbu dan resep-resep? Mas ya, terima kasih adik-adik ya. Iya, Pak. Lari. Oh, siapa lagi nih? Siapa? Ya, Pak, sama-sama. Assalamualaikum. Ini dia ikannya, Dek. Mana sini. Jadi berapa, Pak? 30.000. Oh, iya, 30.000. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Butut. Abis ini kita beli apa lagi ya? Bawang merah. Bawang putih. Kunyit, lengkuas, kemiri, abis itu apa lagi? Ampun. Lilis, jangan sampai salah-salah lah, Lilis. Nanti masakan kita ini tak enak, tak sedap. Iya, insya Allah salah kok. Serius? Iya. Iya. Bah. Itu si Sobri, Indra, dan Lukman mau jalan kemana itu kayak gitu? Tapi aku lupa, mendingan kalau begitu kita beli wortel aja dulu. Ambil yuk. Makasih ya, Pak. Makasih ya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalian masih ingat kan bumbu-bumbu yang waktu itu yang suruh sapalin? Masih ingat kan? Bumbu. Apa? Bumbu apa? Itu yang waktu itu dikasih sama Ustadz Musa, yang dikasih tahu suruh hafalin. Kamu inget nggak? Aduh. Sobri, buat apa kita ngapalin resep-resepnya dan bumbu-bumbunya? Buat apa? Itu mana, sungguh bikin bingung Lukman. Jadi suruh hafalin. Gimana caranya kita masak kalau kalian itu nggak tahu atau lupa bumbu dan resep-resep buat masak bebeknya? Kamu inget nggak, Dra? Allah. Ya, kalau ngomong sama Lukman mah gitu. Nih, biar aku jelasin. Kok aku mah tahu? Ingat. Apa emang? Kan kita harus bikin bebek bakar kan? Nah, yang awal-awal kita harus beli bebek. Ya Allah, Dra. Kalau kayak gitu mah aku juga tahu. Tahu, Lukman. Bumbu dan resepnya yang dikasih tahu sama Ustadz Musa dan suruh hafalin biar kita itu bisa masak. Kalau nggak ada bumbu dan resepnya, ambar lah tuh masakan. Tahu. Aduh. Ya udahlah, sekarang yang pertama kita harus beli bebeknya dulu. Ayo. Ayo. Nah, itu dia wortelnya. Ayo, kita di sini aja. Kalian ini mau beli sayur apa, main-main sih? Ayo bensin, pokoknya saya nggak mau tahu. Dan juga seorang prinses itu nggak ada yang namanya bersihin sayuran. Mau kemana? Beresin dulu. Enak aja. Udah Butet, sabar aja. Untung lagi puasa. Kalau enggak. Beli wortel, kan perasaan di daftar belanjaannya tuh gak ada namanya wortel. Aduh, Najwa emang siapa?
siapa sih yang bilang mau masak? Prinses Lia itu beli wortel buat hiasan, ngerti? Hello! Aduh, Princess! Harusnya kita itu beli bahan masakannya, terus baru beli hiasannya. Aduh, Najwa, please deh. Ah, Najwa, emang gak ada apa restoran yang deket-deket sini gitu? Tinggal dipesan, abis itu dianterin. Udah selesai, gak usah dibawa ribet gitu deh, please. Ya kan? Aduh, Najwa, pokoknya tenang aja. Kalau sama prinsesnya ini, everything will be okay. Nanti kita beli makanannya. Abis itu kita beli hiasannya, jadi makanan tuh kita hiasin gitu. Supaya gak begitu kelihatan, kalau itu makanan kita beli. Oh, iya. Hello, kalau gitu kita beli dulu. Tapi kita tuh dari tadi belum belanja apa-apa, Princess. Kamu bicu banget. Ya udah sekarang kita belanja dulu yuk. Iya. Aduh. Itu dagangan saya. Kenapa kamu jatuhin? Pokoknya saya mau tahu. Kalian berdua kudu dibersihin lagi. Kita berdua. Ya. Ayam. Kok ayam semua sih? Nah ini bebek. Nah. Ini dia yang kita cari. Ini bebek nih. Ntar dulu. Ini ada entok, ada bebek. Kita harus milih salah satu. Tuh, ya. Okay. Entok, bebek. Pinjam jari. Entok, bebek. Bebek berarti. Bang. Abang. Bang. Mana sih abangnya? Kita beli bebek satu deh, Bang. Ya, silakan. Wow. Abang, ini bebeknya enggak ada apa yang udah dipotong gitu, Bang? Nah, soal motong gampang, asal mau nunggu sebentar. Ya udah deh. Kita tunggu aja. Iya. Tapi, Bang, yang bersih, jangan sampai ada kuman, yang higienis. Terus satu lagi, Bang. Sebelum Abang motong, Abang baca bismillah. Iya, Bang. Iya enggak, teman-teman? Betul. Yaudah, yuk kita duduk dulu. Yaudah. Panas banget. Dra. Kamu di situ dulu deh. Aku mau ngecek dulu. Mas. Ada apa? Sobri? Sobri, kamu ngapain sih di situ? Indra, Lukman! Ini semua gara-gara kalian, tau gak? Nih, tuh, kotor! Ini tuh bakal kotoran bebek, tau gak? Kotoran bebek? Wow. Itu punya aku! Itu manmi, sungguh terlalu. Aduh, itu punya aku juga. Makanya,